Rame lah. Oke. Dapat lagi. Thanks God. Oke, gue telepon dulu, gue pastikan ini motor saya ini motor ninja bukan. Enggak papa enggak gitu loh. Halo Mbak Mel, di mana ya? Aku tunggu di Mbak, di dalam ya, di dalam ya. Oke. Pakai baju apa, Mbak? Pakai baju warna hitam ya. Oke, ini motor saya motor ninja enggak apa-apa ya? Oh, enggak apa-apa, Mas. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya ikhwan fil aqidah. Komplek-komplek elit nih, ce. Gila. Langganan gue dapat ini nih. Kemarin gue dapat penumpang kaya dari sini, ce. Here we go. Pakai baju hitam. Ini cu. Mbak Amel ya? Oke. Dari mana, Mbak? Habis dari photoshoot. Oh, habis photoshoot. Iya. Oh iya ya, di sini enak. Ini Mbak, helmnya Mbak. Saya mulai dulu. Saya sudah tiba menjemput. Oke. So. Oke, Mas. Oke, naik. Yuk. 1, 2, 3. Bisa, Mbak ya? Ini mau ke Flip Flop Cafe, Mbak ya? Iya. Oke. Mbak tadi dari situ sama siapa emang? Sama fotografernya sih, habis foto shoot. Oh. Cuman, kebetulan pas mau balik mobilnya mogok. Oh, jadi nggak diantar? Iya, soalnya nggak tahu tuh tadi mobilnya mogok. Sedangkan ini mau buru-buru lagi, mau foto shoot lagi. Oh, ini mau ke Flip Flop mau foto shoot lagi? Iya. Oh, Mbak ini model, Mbak ya? Iya, dibilang model ya sih. Freelance gitu? Iya. Oh, pantesan. Soalnya Mbak ini cantik gitu. Kalau ganteng itu mah masnya. Iya juga, benar. Itu kalau tapi kan ada Mbak model ganteng. Iya enggak sih? Ya ada, laki tapi, Mas. Iya laki ya. Iya. Tapi Mbak ini benar-benar cewek tulen ya? Cewek dong, Mas. Buktinya apa, Mbak? Iya, buktinya apa? Ya udah, kita mampir toilet umum. Waduh. Mas, ini aku bisa nggak titip tasnya di depan aja? Oh, bisa. Emang kenapa, Mbak? Takut dicuri. Hati aku soalnya udah dicuri sama masnya. Wah, Mbak ini pinter gombal ya. Selain pinter buat cowok kelepak-kelepak. Soalnya udah biasa digombalin, Mas. Oh, udah biasa digombalin. Iya, jadi keikut juga gitu. Oke, siap. Mbak ini kuliah apa kerja, Mbak? Kalau aku kerja sih, Mas. Oh, kerja, pokoknya kerja. Iya. Mbak ini kan model cantik nih. Tapi saya pengen nanya nih, iya? Mbak ini punya cowok belum? Belum sih, Mas. Kenapa, Mas? Masnya mau lamar nih. Waduh, emang masih ada pendaftaran, Mbak? Dibuka kok. Hah? Belum 2019 habis. Widih, masih dibuka? Masih. Waduh, mantap nih. Syaratnya apa nih, Mbak? Syaratnya cuma satu, koma setia. Setia? Setia doang, Mbak? Wah, siap, Mbak. Kalau setia doang, Mas, saya siap. Kenapa cuma milih setia aja, Mbak? Enggak yang kaya gitu. Saya ini ojek online loh, Mbak. Mbak serius, cuma setia doang gitu. Kalau uang kan bisa dicari, Mas. Oke, siap. Kalau nyari kesetiaan kemana? Oke, benar banget sih, Mbak. Wah, mantap nih. Mau cari yang ganteng buat apa, Mas? Nyakitin hati aja. Mbak sering disakitin cowok, Mbak ya? Sering nggak, Mbak? Muka-muka tersakiti. Mbak pernah disakitin cowok nggak, Mbak? Pernah loh, Mas. Pernah? Gimana? Disakitinnya gimana? Nggak setia gitu, selingkuh? Iya, kalau dia nggak setia, saya sakit. Kan saya cuma satu, saya butuh yang setia. Oh, gitu. Jadi Mbak pernah diselingkuhin gitu ya? Pernah sih. Gimana rasanya, Mbak? Sakit.
dikit, yaitu di sini, Mas. Itu di sini. Mas tengok dong di sini. Ya nanti saya tengok, Mbak. Oh iya, Mbak. Ini saya by the way ini saya nge-vlog nih, Mbak. Jadi depan Mbak itu ada kamera. Coba lihat dulu, Mbak, kamera itu, Mbak. Nah, itu kamera. Iya. Ini kira-kira videonya boleh enggak, Mbak, kalau misalnya saya masukin di channel YouTube saya, Mbak? Karena saya ini konten kreator gitu, Mbak. Mbak tahu enggak? Boleh, iya tahu. Saya tahu ya. Boleh nih. Boleh, Mas. Kalau asal jangan di ini aja, di takutnya nanti ditaruh di kamar gitu kan, diputer terus. Takutnya nanti Mas keinget-inget saya terus. Oh. Iya juga ya, Mbak ya. Mbak biasanya kalau misalnya photoshoot itu hari apa aja, Mbak? Tergantung sih saya. Tergantung, oh, tergantung. Iya, kita buat ini dulu, atur jadwal dulu. Oh, jadwal. Sama yang fotoin, atau mungkin kalau misalnya emang lagi foto brand, ya kita obrolin dulu. Oh, gitu. Saya kan, Mbak, pengen punya brand. Pengen buat baju nih, Mbak. Iya. Kalau misalnya saya kerja sama-sama Mbak, ini kan kebetulan Mbak model nih. Kalau kerja sama-sama Mbak itu, Mbak pasang tarif berapa biasanya? Tergantung ininya sih, Mas. Berapa artikelnya? Oh, ada gitu. Ada yang 1.000, ada yang 2.000. Oh, gitu. Iya. Ini 1.000 gede ya? Kalau 1.000 itu bayar Mas ini aja nggak cukup kayaknya. Oh, gitu. Jadi kalau biasanya kalau ini itu berapa kali shoot, Mbak? Ya, tergantung, Mas. Oh. Sampai kalau ya udah dapet, ya udah sih. Udah dapet yang bagus fotonya udah. Oh, gitu. Palingan kalau artikel ya depan, belakang, full bodinya gitu. Udah pernah ngejob sampai luar kota belum, Mbak? Maksudnya luar kota, luar provinsi gitu. Belum sih, Mas. Belum ya? Belum. Udah berapa lama, Mbak, emang menggeluti dunia model? Kalau suka fotonya sih emang dari SMA, suka di foto kayak gitu. Oh, suka di foto dari SMA. Iya. Mas punya pacar nggak? Saya? Iya. Aduh, saya barusan putus, Mbak. Kenapa emang, Mbak? Iyalah, kalau aku jadi pacar Mas juga aku putusin. Hah? Kalau kok gitu? Ya, soalnya Mas suka boncengin cewek lain. Waduh, ya saya, tapi kan saya setia, Mbak. Saya kan ya kemarin saya putus tuh karena saya ya sebenarnya saya nyadar sih, Mbak. Saya tuh nggak mau nyakitin hati cewek gitu, Mbak. Karena pekerjaan saya ini emang beresiko gitu. Karena saya ini cowok yang baik-baik ya kan. Tidak suka menyakiti hati wanita, ya saya bilang break aja dulu ya kan. Gitu. Cuma cowok sih nggak setia yang bilang break aja dulu. Apa nggak setia? Cuma ya gimana dong, Mbak? Saya kan kerjanya begini, terpaksa, Mbak. Daripada cewek saya tekanan batin, Mbak, ngeliat saya nyenggoceng cewek-cewek, apalagi ceweknya kayak Mbak ini cantik-cantik gitu kan. Kan kerja itu harus profesional. Iya sih, Mbak. Emang saya sudah berlaku profesional, Mbak. Cuman tekanan, Mbak. Ya begitulah, Mbak. Semua orang tuh beda-beda soalnya, Mbak. Tekanan dari teman-temannya gitu kan. Ngapain lu pacaran sama ini mauan gitu-gitu, Mbak. Ya, saya nggak enak lah, Mbak, sebagai lelaki ya kan. Mas, ini kita udah sampai di Antasari ya? Apa? Udah sampai di Antasari kan ini? Iya. Udah deket dong kafenya. Iya, udah lumayan. Berarti kitanya yang bakal jauhan. Waduh. Bakal kita deh yang bakal jauh nih ya. Tapi nanti saya boleh nggak, Mbak, misalnya biar kita ini tetap dekat gitu kan, saya minta nomornya gitu. Boleh ya, boleh, bener, boleh. Kalau misalnya saya nggak ada yang jemput ya, Mas. Oh, siap mbak. Kalau lagi sendirian di rumah saya siap juga, Mbak, nemenin, Mbak. Pokoknya saya siap selalu, Mbak, menemani Mbak, menjemput Mbak kapanpun lah. Mbak punya kriteria untuk calon pendamping hidup nggak, Mbak? Coba Mbak kasih tahu. Kalau aku sih yang pertama itu setia, Mas. Setia? Iya. Iya, terus? Terus jujur. Jujur dan iya. Dan takwa ya. Kayak judul lagu dong. Setia, jujur dan takwa. Kayak judul lagu ah. Sejuta jadi ya. Iya, Mbak, benar gitu. Iya, benar. Oke, ya saya alhamdulillah lah, saya udah 50% lah siap. Sudah setia, jujur lah ya. Takwa. Jadi boleh nih saya. Boleh.
Langsung ke rumahnya di mana, Mbak? Aslinya, Mbak? Rumah orang tuanya di mana? Kalau rumah asli orang tua di Pringsewu. Oh, di Pringsewu. Oke, okay. Iya. Besok seminggu lagi lah ya. Kita langsung sana ya. Ngunduh duren apa ngunduh mantu? Ngunduh mantu dong. Duren masih ada, Mbak ya? Gimana, Mas? Duren masih ada di sana? Iya, sekarang masih musim. Berarti masih bisa lah belah duren minggu-minggu ini. Jadi mau ngunduh duren apa ngunduh mantu nih ke sana? Ngunduh mantu sama belah duren, Mbak. Aduh, macet lagi, Mbak. Sorry, Mbak ya. Nyaman nggak, Mbak, duduk di motor saya, Mbak? Nyaman kok, Mas. Soalnya saya emang suka yang gede-gede motornya, Mas. Oke, siap. Motornya, Mas. Siap. Yang gede-gede, Mbak, ya. Agak ambigu gitu. Aduh, macet lagi. Mbak. Ya. Mbak ada. Mbak ini nggak suka naik motor nggak, Mbak? Kalau menurut aku naik motor lebih enak sih. Kalau macet bisa nyelip-nyelip kayak gini. Oh gitu. Apalagi kalau kita lagi cepet-cepet. Oh gitu ya. Iya. Enak kok, Mas, kalau naik motor sama Mas. Jadi kan kita bisa hujan nggak kepanasan. Siap. Ah, berarti saya udah paten ini, Mbak, lah. Satu minggu depan lah, Mbak, ya, kita ke Pringsewu, Mbak. Okay, temuin siap. Orang tua, Mbak. Ngunduh mantu sama belah duren, Mbak, ya. Iya, siap. Aduh, banyak asik juga ya. Tapi emang model itu, tapi kalau menurut saya loh, saya sangka itu model itu jutek loh, Mbak. Tapi kayaknya Mbak ini humble gitu loh, kayak open chat gitu. Kalau menurut Mbak sendiri gimana sih, Mbak? Emang sih itu emang, tapi orang banyak emang yang ngomong kayak gitu. Yang penting ya sama-sama enak aja. Sebenarnya enggak kok, model tuh enggak jutek atau gitu. Kalau malah kayak gitu, enggak ada yang mau ngajak ngejob dong. Oh iya, benar-benar. Ya, benar. Jadi kita harus humble. Humble, siap. Mbak suka sama cowok perokok nggak, Mbak? It's okay, nggak masalah sih buat aku. Perokok nggak masalah sih. Apa yang nggak Mbak suka dari cowok? Pembohong. Iya. Oke. Pembohong ya. Kalau pemabuk suka nggak, Mbak? Pemabuk asal jangan mabuk janda aja, Mas. Yoi, jangan mabuk janda. Mbak ini asli orang mana nih? Kalau asli Pringsewu, Mas. Pringsewu, emang asli sana Pringsewu ya? Orang iya. Sukunya suku apa, Mbak? Kalau aku Lampung. Kalau Lampung? Asli Lampung? Lampung, asli. Oh, orang Lampung asli. Bisa ngomong Lampung dong? Bisa dong. Mbak, bahasa Lampungnya... Kamu mau nggak jadi pacar aku? Apa, Mbak? Niku Haga nggak jadi pacar? Haga, Mbak. Saya Haga, Mbak. Wow. Siap, kena. Anjay, dikerjain gini kok. Dikerjain gini gitu. Kena deh. Kena. Oh, berarti Mbak ini bisa ngomong Lampung ya. Sip banget nih. Oke, Mbak, ini macet, Mbak. Enggak apa-apa ya, saya lewat jalan pintas ya. Ya enggak apa-apa, Mas. Macet banget, Mbak. Ini motor saya ini udah merah, Mbak, depan ini, Mbak. Aduh, sakit, Mbak, kalau dia udah merah, Mbak. Panas hatinya. Oke. Sudah, lewat sini, Mbak, ya, enggak apa-apa. Ini di sini sepi, Mbak. Mbak suka enggak, Mbak, sama yang sepi-sepi, Mbak? Suka, Mas, biar nyamain kayak hati saya sepi. Oh, gitu ya. Kalau saya mah sukanya sepi-sepi itu kenapa? Karena ya sepi-sepi itu lebih ini aja sih, Mbak. Lebih privasi gitu loh, Mbak. Jadi cukup kita berdua aja gitu ya, menikmati perjalanan ini. Wih. Yang lain kontrak ya, Mas? Iya. Aduh. Mbak, sebelumnya udah pernah naik ojek online kayak saya gini, Mbak. Maksudnya motornya kayak gini, motor yang gede gitu, terus pakai alat yang bisa ngobrol kayak gitu. Pernah belum, Mbak? Belum pernah sih, Mas. Belum pernah? Belum. Oh, berarti ini pertama kali ya? Iya, pertama kali. Pertama kali. Kalau misalnya kan di aplikasi itu ada bintang tuh, Mbak, ya. Itu kira-kira saya layak dapat bintang berapa, Mbak? Kalau di aplikasi ada bintang 10, saya kasih bintang 10 deh, Mbak. Mantap jiwa, 10. Sayangnya cuma ada 5, Mbak. Iya, cuma ada 5. Jadi mau dikasih berapa? 2? Ya udah, jadi 10-nya saya awasin, 0-nya jadi 1 aja ya, Mas. Aduh, kok karena jadi... saya maunya emas jadi satu-satunya. Mantap jiwa, coy. Gila, Mbak, ini siapa sih, Mbak, yang ngajarin gombal, Mbak? Saya aja kalah loh, parah bener. Saya udah ini, Mas. Gombal itu udah makanan sehari-hari saya. Oh, digombalin gitu. Orang, iya. Udah digombalin juga. Iya. Tapi ada nggak, Mbak, yang sampai serius gitu, Mbak? Nggak cuma digombalin gitu. Emang Mbak nggak bosen digombalin terus? Bosen sih, Mas. Kalau saya sih sukanya serius, Mbak. Mbak mau nggak serius sama saya?
aduh. Mbak kok kelihatannya ini banget gitu loh. Mbak nggak takut nih mbak. Saya kan ojek online nih, maksudnya kita kan baru kenal gitu loh. Iya. Mbak apa sih namanya, nggak punya prasangka buruk gitu ke orang-orang yang baru kenal kayak saya gitu? Ya enggak loh mas. Enggak ya. Jadi positive thinking ya. Positive thinking. Ah bagus sih. Justru kalau kalau kita negative thinking itu malah bakal terjadi. Nah ya benar. Karena pikiran kita lah yang mendorong. Iya. Itu terjadi, benar sih mbak. Wah pakar juga sih mbak ini, asik sih. Sebenarnya gitulah teman-teman semuanya, oke? Jadi kalian tuh perlu memulai percakapan aja. Kalian tidak perlu takut bagaimana cara memulai percakapan. Cukup mulai percakapan yang sederhana, maka penumpang kalian akan merasakan kenyamanan. Ya nggak sih mbak? Bener. Bener ya? Siapa tahu nyaman bisa berlanjut kan? Cie, alhamdulillah ya. Mbak ini agak jauh nggak apa-apa, nggak buru-buru kan mbak ya? Emang foto shootnya jam berapa mbak? Shootnya abis maghrib sih mas. Abis maghrib, oke okay, iya. Siap, masih panjang lah. Cuman ini kayaknya agak mendung loh mbak. Mbak, kalau mbak bawa salin nggak? Nggak. Nggak ya? Nggak. Kalau saya misalnya agak ngebut nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa mas. Ini kan maksimal di SOP-nya ojek online ini kan 60 km per jam. Kalau saya naikin ke 100 km per jam nggak apa-apa? Nggak apa-apa mas. Tapi mbak pegangan ya mbak ya? Iya nggak apa-apa, nanti saya pegangan. Yang okay. Penting jangan terbang ya mas. Oke okay, siap, yang takut penting mbak jangan... pengen. Takutnya apa? Sayap saya masih dilepas, masih dijemur tadi. Apa? Sayapnya masih saya jemur. Oh iya siap mbak, jadi malaikat ya. Malaikat yang nyamar dari penumpang saya gitu ya. Oh iya benar. Gerimis mas. Gerimis mengundang dong. Iya. Oke okay. Asal jangan mengundang mantan. Oke, saya agak ngebut dikit mbak ya. Mbak pegangan aja mbak, kalau misalnya ini mbak. Takutnya terbang nanti. Sayapnya masih jemur kan? Iya. Gerimis mengundang. Mas, kalau gerimis gini suka ingat mantan gak sih? Iya mbak, saya suka teringat sama mantan mbak. Kalau saya gerimis gini lebih ingat sama Indomie. Kok gitu? Enak. Enak. Sama sih mas ya, mantan juga enak. Enak bener mbak. Wajay, here we go. Oke. Mbak punya Instagram, Mbak? Punya. Apa tuh nama Instagramnya? Amelia_intankirana. Oh gitu. Nanti saya juga punya Instagram, Mbak, @bro_ome. Nanti di follow back, Mbak ya. Oke, siap. Bisa follow. By the way, bener nggak punya cowok kan? Nanti saya pas cek Instagram. Nanti pas saya cek Instagramnya ada foto cowok, ada love-nya lagi di biografinya, ada cincinnya lagi. Enggak. Nggak ada kok mas. Nggak ada ya? Serius nih ya? Iya, kalau cowok nggak ada. Oh, soalnya saya pernah punya pengalaman pahit mbak. Iya. Punya pacar sama model. Tapi mbak nggak kan mbak? Nggak ya? Dia model mas. Apa? Dia model. Iya. Punya pacar. Punya pacar. Terus deket sama mas lagi? Iya, enggak. Maksudnya saya punya pacar model. Iya. Tapi saya di Mbak, tapi saya diduakan mbak. Oh, dia model ya mas? Iya. Cocok mas, model lempar. Model lempar, ya benar. Oke, sini mbak ya, belok kiri mbak ya? Iya. Oke, foto shoot di. Oh, ini mas, saya tahu mbak, ini mas, flip-flop ini mbak. Iya, ini kafe baru, iya. Turun mana nih mbak? Kanan? Iya, kanan. Sini ya? Ya. Oke. Okay. Aduh. 15.000 aja, Mbak. Tapi gratis sih, Mbak. Karena Mbak asik. Tapi saya minta nomor teleponnya. Boleh. Ya, enggak apa-apa. Saya gratisin. Iya, enggak apa-apa saya gratisin. Iya, enggak apa-apa. Saya mah suka gitu, Mbak. Berapa, Mbak, nomornya? Maaf, saya bisa kirim 08. Satu dua dua ya. Seperti mbak nama siapa mbak? Amel lah. Oke, thank you mbak. Oke, okay, see you. Tos mbak. Oke, okay, alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiqin walhamdulillah. Video. Oke okay, teman-teman, jadi alhamdulillah hari ini gua udah selesai ngojol.
Semoga aja video gue menghibur. Thank you banget untuk kalian, untuk kalian para ojol, tetap semangat ngojolnya ya. Hidup kita keras teman-teman. Kita tidak ngebit, tidak makan gitu kan. Oke, see you next video guys. Jangan lupa subscribe, like, share, komen video-video gue ya.